Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 30 September, judul pelajaran, Tanda Kedua di Galilea. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 17 ayat 3. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Amin. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus melakukan mujizat yang membantu orang-orang untuk percaya kepadanya. Yohanes mencatat mujizat-mujizat ini agar orang lain juga percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 46-54, dicatat mujizat Yesus menyembuhkan anak lelaki dari seorang pegawai istana. Yohanes, sang evangelis, di ayat 46 juga menyebutkan Kana, tempat mujizat pertama di pesta pernikahan. Ketika memberikan penjelasan tentang tanda kedua yang dilakukan Yesus di Galilea, Yohanes menunjuk kembali pada tanda pertama, yaitu di pesta pernikahan di Kana. Yohanes sepertinya berkata, tanda-tanda yang dilakukan Yesus akan menolongmu melihat siapa Yesus itu. Kemudian Yohanes menambahkan, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yohanes 4 ayat 54. Pada awalnya, tanggapan Yesus terhadap permohonan pegawai istana itu mungkin tampak kasar. Namun pejabat ini menjadikan kesembuhan anaknya sebagai kriteria untuk dirinya percaya kepada Yesus. Yesus membaca isi hatinya dan menunjukkan dengan tepat penyakit rohani yang lebih parah daripada penyakit yang mengancam nyawa anaknya. Bagaikan disambar petir, pegawai istana itu tiba-tiba menyadari bahwa kemiskinan rohaninya dapat merenggut nyawa anaknya. Adalah penting bagi kita untuk menyadari bahwa mujizat itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Orang lain juga telah melakukan mujizat. Ada nabi yang benar, ada pula nabi palsu. Mujizat hanya mengungkapkan keberadaan hal-hal gaib. Hal-hal tersebut tidak berarti bahwa Allah lah yang melakukan hal-hal tersebut. Ingat, iblis juga dapat melakukan mujizat. Dalam tanda kutip, jika yang dimaksud dengan kata mujizat dalam tanda kutip adalah tindakan supernatural. Kembali ke pegawai istana, ia dengan penuh kesedihan menyerahkan dirinya pada belas kasihan Yesus, memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan tanggapan Yesus sangat meyakinkan. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Yohanes 4 ayat 50. Kata kerja hidup di sini, dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk sekarang. Penggunaan ini disebut bentuk sekarang yang akan datang, di mana sebuah peristiwa yang akan datang dikatakan dengan penuh kepastian, seperti itu telah terjadi. Pegawai istana ini tidak dengan segera pulang, tapi ia percaya kepada perkataan Yesus. Dan pulang ke rumah keesokan harinya, mendapati tepat saat Yesus mengucapkan kata-kata, "Pergilah, anakmu hidup." Demam anaknya hilang. Sungguh alasan yang kuat untuk percaya kepada Yesus. Sekalipun kita ingin melihat mujizat, ada kriteria lain yang harus kita perhatikan. Sebelum secara otomatis, kita berasumsi bahwa mujizat itu berasal dari Tuhan. Terima kasih telah bersama menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan bersama Audio Sekolah Sabat. Mohon sedikit perhatian. Audio ini sekarang juga tersedia di YouTube dan Spotify Podcaster. Silakan kontak 0816 1188 302
untuk mendapatkan link terkini bagi audio Sekolah Sabat harian ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Lukas 18. Tuhan memberkati kita semua.